Yang berjual di bazar ni bah, manusia ke juga atau setan yang menyamar jadi peniaga sependak? Dia tebu je kot. Kuih muih baling ke dinding, dinding pecah. So, kepada penjual air tebu ni dekat tengah-tengah bazar Ramadan Pasar Baru tu, ya, azablah alam kubur kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Oke, satu lagi tamparan buat TikToker Malaysia yang pernah mereview makanan yang ada di Jakarta dengan memberikan red 0. Red 0 ini menunjukkan bahwasanya mereka menganggap makanan-makanan Indonesia ya, ataupun khususnya di Jakarta itu tidak layak dikonsumsi. Jelasnya begitu. Tapi dalam video ini ada satu tamparan bagi mereka yang mengatakan demikian dalam bazar Ramadan di Malaysia. Lagi-lagi orang Malaysia merasa kecewa dengan menu-menu yang dijual dalam bazar Ramadan tersebut. Oke, seperti apa videonya? Sebelum teman-teman berkomentar, kita akan lihat dulu. Yang berjual di bazar nih bang, manusia ke juga atau setan yang menyamar jadi peniaga supaya tidak kena ikat? Punyalah mahal makanannya. Alasan bahan mahal, mana indah semua benda mau diletak cheese. Kalau pisang cheese sekali okey lah, sedap pula itu. Tapi kalau sudah benda lain, segala nasi diletak cheese, martabak Jawa diletak cheese, hilang bah Jawanya. Mana lagi yang menjual nama nenekmu yang resepi turun-temurun kunun, macam sejak neneknya itu Kolonel Sanders 11 serba dari Timur Tengah kunun. Ih malas. Baru di Bena mesti ada 2015 lah, 2020 lah, baru juga betul. Tidak perlu lah kau pergi letak-letak apa saja, bukan juga kau legend. Food Panda pun sesat mencari gerai kau. Ada hati mau mengasih mahal makanan, adidih, di otaknya kalau makanannya sedap sikit, mesti bayar ekstra. Sebab yang ini berasa sikit kunyitnya dari jiran sebelah. Mana lagi yang menjual makanan buruk nih, di bulan puasa pun masih lagi menipu sama orang. Bagus kamu apply kerja, oh jadi personal assistant setan. Sebab kamu ini udah boleh diikat tem bulan puasa, baru udah dapat ditangkap, mau dicek, sudah kena bungkus, mau dibongkar. Biar dah menggugat nafsu lagi itu, mau dirasa pun batal puasa. Mau report KKM dah berdaftar hangus. Sekali buka puasa baru dah dapat tahu makanan hangus lah, ayam buruk lah, daging mentah lah, karipap kosong lah. Sekali kita datang balik cek, mau minta refund tutup awal. Kalau gerai diangkut penguat puasa mengamuk, salahkan orang atasan, menghalang berniaga kunun, menutup periuk nasi lah, menghalang punca rezeki lah, orang Melayu buat dengki lah. Tapi sudah dibagi tempat untuk berniaga, menipu, tidak hati perut langsung, tidak apalah, makanlah itu duit angin itu. Cukup untuk beli baju raya anak-anak, beli kuih tunjuk tanpa segan silu, beli mercun, mudah-mudahan jari kamu putus lah. Untunglah dapat sambut raya sambil menganiaya orang. Dah jauh perangai kamu sama Zionis. Yalah, itu saja. Kau tengoklah, semalam ya, berbuka puasa di WAI teringin air tebu. So belilah air tebu dekat Bazar Ramadan Bangsa Baru. Beli air tebu je kot. Kuih muih baling ke dinding, dinding pecah. So, kepada penjual air tebu ni dekat tengah-tengah bazar Ramadan Pasar Baru tu, ya, azablah alam kubur kau. Merangkaklah kau dekat padang mahsyar cari Diva A, sebab harga dah lah sampai RM10 sepek ni. Rasa najis ya. Sebab apa? Elok sampai rumah rupanya dah basi. Air tebu basi yang dijualnya. Berapa jam je balik ke rumah? Tak sampai seharian ya, dah basi, tak boleh minum. Dah basi, air tebu ni dah basi, tak boleh minum. So, sekali lagi, to those yang pergi Bazar Ramadan Bangsa Baru, Diva'i cari air tebu je kot. But memang teringin. Ini padahnya. So, berhati-hati bila you all ke Bazar Ramadan Bangsa Baru. Penjual laknatullah tersial ni, anak gampang ni, yang tak sudah keuntung ni, bangsa Melayu ni, ada dekat tengah-tengah Bazar Ramadan Bangsa Baru. Jual air tebu sampai RM10. Wow. RM10 ya, satu plastik ni. Ingatkan RM7, RM8 je. RM10. Gila, mahal banget ya. RM10. Kalau RM1 itu 3.000, berarti 30.000 ya. Terbakar langkau gentung dalam alam kubur kau. Lepas tu kau merangkak dekat padang apa, padang mahsyar cari Diva A. Kau suka letak. Woi, anak haram, orang berniaga kau berniaga. Air tebu basi yang kau jual, sial. Woi.
Ya, ini aku beli nasi ayam. Kenal getah. Ini nasi ayam campur apa? Lupa ke apa ni? Ui. Nanya ke orang buat macam ni nego. Lah. Ha, dia orang lebih pakarlah dalam bidang untuk kawalan makhluk rosak ni. Ha, macam akak-cakap lah dia mengamuk. Pest control mungkin ada solusi dia lah macam mana nak kawal makhluk rosak ni. Sebab dalam kedai makan ni memang tak boleh ada kak. Lipas, tikus, nak buat macam mana pun, apa alasan sekalipun, memang tak boleh ada makhluk rosak. Bahan masakan di atas meja ini yang tidak berketuk dan juga longgokkan sisa makanan di dalam longkang di bawah sinki di dapur ini didapati menjadi punca kehadiran lilati di dalam dapur ini. Dan lubang di atas siling ini dikesan menjadi laluan masuk buat haiwan tikus ke dalam premis ini. Pekerja premis ini mendakwa sengaja membiarkan kucing berkeliaran di bahagian dapur bagi mengatasi masalah tikus. Namun, kaedah itu jelas melanggar Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Tempat penyediaan makanan tak boleh ada kucing, tak boleh ada anjing. Banyak kucing tak boleh nak paksa dia datang sebab orang kata kalau halau nanti rezeki sempit. Jadi kita dia datang, kita bagi makan. Bukan selalu masuk siap dengan tidur. Okey, tak boleh ke? Cara penyediaan makanan yang dilakukan oleh para pekerja premis ini juga didapati tidak higienik sehingga dikhuatiri boleh menyebabkan kontaminasi. Kita nak defrost pun, defrost dalam peti chiller. Peti, dia kan ada dua jenis peti, freezer, chiller. Freezer ni peti beku. Satu lagi peti yang rasa timpang sayur. Kalau akan buat macam ni, ni akan mungkin ada pencemaran silang lah sebab dia ada air lagi dalam tu. Lepas tu tak boleh simpan, kena simpan secara kering. Tapi kadang-kadang saya seorang tak sempat juga nak jaga semua, masing-masing ada tanggungjawab lah. Malah terdapat segelintir pekerja premis ini tidak mematuhi etika mengendali makanan dengan merokok ketika memasak. Ada rokok bawah tu. Siapa yang isap rokok kat? Abang yang masak tu. Dah banyak kali dah cakap tapi lelaki kan. Sebab sini kan lemas, kita tak boleh nak nafas. Cik isap rokok ke dekat tempat penyediaan makanan? Ya. Dalam premis makanan, tak boleh isap rokok. Lagilah tempat penyediaan makanan lagi ya bang? Okey, saya harap abang tak isap rokok dah lepas ni lah. Dalam premis makanan. Okey. Majikan restoran ini turut akan disiasat dan berdepan dengan hukuman penjara 2 tahun atau denda RM10,000 kerana disyaki tidak menghantar para pekerjanya mengikuti kursus pengendali makanan. Ya, ini. Air cuci bekas. Air cuci bekas. Kalau buat air buang macam ni, lepas tu ada air buang naik, kita ambil air, kita buang malam ni. Cara nak basuh pinggan, basuh bekas kena dengan air yang mengalir. Ada pergi khusus beri makanan tak? Kalau kedai sana ada. Ada? Itu cincin pakai boleh ke pakai? Tak boleh benarnya. Sementara itu, kesalahan sama turut dikesan di sebuah lagi restoran yang terletak kira-kira 500 meter dari lokasi pertama. Akak sebagai apa kat sini kerja? Ha? Sebagai apa? Masak ke apa? Masak pun masak ni aja, kuah apa ni? Roti canai aja, tolong suami ya. Tolong suami dekat. Kita nak tanya kenapa tak pakai kasut? Tak ada apa. Ha? Kaki sakit ke? Ha, sini tepi. Mana-mana tengok? Tepi. Tepi. Apa jatuh? Suhu peti pun tidak mencukupi lah. Untuk chiller dia mesti di bawah 10 darjah Celsius. Antara 0 hingga 10 lah. Jadi 20. Dia kalau dah tebal kena nyah beku. Nyah beku barulah dia sejuk balik. So kalau macam ni memang letak makanan apa dia tak elok lah. Ya betul. Cepat basi. Majikan berusia 63 tahun ini mengakui tidak pernah mengikuti dan menghantar para pekerja yang terdiri daripada ahli keluarganya ke kursus pengendali makanan. Kendali makanan ada pergi? Tak pernah pergi. Macam ni isteri. Tadi yang pakai seribu pun isteri juga. Anak 11. Saya asyik. Semua kerja tempat yang sama? Masih apa cuci sekolah, kadang-kadang ponting. Anak-anak tolonglah tuan. Ponting ya? Setiap sebelum kita nak berniaga memang kena ada kursus dulu. Kursus.
Oke teman-teman ya, demikian ya video-video yang menunjukkan bagaimana kondisi makanan yang dijual di pasar Ramadan di Malaysia. Oke, hal ini tidak menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh TikToker dari Malaysia, si Intan Nurliana, bahwasanya di Malaysia itu tidak lebih baik daripada di Indonesia. Dengan nilai review 0, berarti TikToker Malaysia itu memang beranggapan bahwasanya di Malaysia itu lebih baik, tetapi tidak demikian halnya. Banyak kekurangan di Malaysia yang bisa kita lihat dalam video ini. Oke teman-teman ya, bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.